محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Boleh cerita tentang saya, tidak apa-apa kan? Ya sebagai apa saja. Apa nanti curhat apa namanya tidak jelas. Ketika sebelum tamat dokter, saya dapat dua permintaan yang membuat saya pulang ke Riau ini. Satu dari pimpinan di Kampar, ya secara lisan memang dari pejabatnya. Kemudian satu ke UIN Suska. Kalau ini suratnya resmi. Ya resmi. Berarti kan dapat jabatan tuh. Di UIN Suska waktu itu ekuivalennya setingkat dekan di waktu saya menjabat. Sekarang enggak, ada jatuh dua tingkat. Tak kenapa pula. Jadi ketika mau antara menerima dan tidak, saya ingat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Makhaba man istashar wastakhar." Tidak rugi orang yang bila ingin membuat itu istikharah dan istisyarah, minta pendapat orang lain. Istikharah sudah. Tinggal lagi minta pendapat. Subhanallah. Saya memang suka minta pendapat orang yang mulai dari yang paling senior, yang paling tinggi saya temukan, sampai kepada mahasiswa paling bawah gitu. Anak baru pun saya tanya juga. Nah, ya di antara yang saya ingat saya tanya waktu itu adalah Pak Dubes yang akhirnya jadi menteri juga setelah itu, juga guru saya dulu di Jakarta, di Libya, yaitu Habib Salim Al-Jubri Hafizahul Mullah, kemudian juga Bapak Konsul dan pejabat rektor Universitas Islam Madinah, wakil-wakilnya, dekan-dekan, guru-guru saya semuanya, yang sempat saya tanya bagaimana menurut tuntutan saya pulang nanti diberi jabatan. Rata-rata mereka memberikan apresiasi, silakan. Isinya di atas 95% menyuruh atau menyarankan menerima, karena tidak jauh dari spesialisasi kita, ilmu kan. Jadi ini pokoknya mainnya di masjid atau di kampus. Main di masjid atau di kampus kan sesuai dengan ilmu tuh. Nah, cuma ada satu guru saya yang juga termasuk yang dekat, pernah menjabat sebagai rektor, pejabat rektor Universitas Islam Madinah, Profesor Dr. Ibrahim bin Ali Al-Ubaid Hafizahullah wa jazallahu anna khairan. Dia bilang, ini bahasa beliau ini, "Innal idarah ya bunay taqtulul ilma." Birokrasi itu membunuh ilmu, katanya. Membunuh ilmu. Oleh sebab itu, la tatruk ad-durus fil masajid wal ma'ahid. Oleh sebab itu, jangan kau tinggalkan kajian-kajian ilmu. Jangan tinggalkan kajian-kajian ilmu. Itulah makanya kajian ini dan yang lainnya semangat menghidupkannya, karena dengan inilah ilmu itu tetap hidup. Dia bilang, saya korbannya, katanya. Saya korbannya. Beliau dulu mulai dari wakil dekan, pernah jadi dekan, kemudian kepala biro riset dan penelitian, kemudian pernah juga jadi wakil rektor, dan terakhir ada pejabat rektor. Jadi saya korbannya, katanya. Ya, padahal saya tidak melihat ada korban di situ. Ya, kalau beliau ngajar tidak pernah bawa kitab, hafal dia kitab. Dia ngajar di lokal kami biasanya Nailul Awfar, Syar Muntaqal Akhbar. Alhamdulillah tidak pernah buat kita. Tapi seperti dalam, iya, seperti dalam, ya dalam kitab. Nah, tidak pernah buat kitab, tapi seperti dalam kitab. Nah, kayaknya tidak ada korban, tapi beliau mengatakan itu. Ini korbannya. Intinya apa, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah? Kalau sudah membunuh ilmu, berarti lawan ilmu. Yang namanya birokrasi itu bisa menjadi lawan ilmu. Lalu saya cocokkan, tapi bukan ilmu cocokologi ya. Saya cocokkan dengan banyak perawi setelah diangkat jadi qadhi, rusak hafalannya. Ya misalnya Syarik bin Abdullah al-Qadhi, rusak hafalannya setelah jadi lamma tawalla al-qadha.
lamma tawalla al-qadha. Banyak yang seperti itu, rusak hafalannya setelah jadi pejabat. Jelas? Nah, kaya hidupkan ilmu, kata beliau, supaya ilmu itu tidak hilang dan tidak mati. Artinya gairah ilmu itu tetap bersama kita. Subhanallah. Dan itu betul seperti kata beliau, selama menjabat waktu itu bang lebih banyak habis waktu tanpa ilmu. Tanpa ilmu artinya rapat ini, rapat itu, rapat ini, rapat kunjungan ini, kunjungan itu, studi banding dan seterusnya. Kadang di kantor tu dari pagi sampai petang hari dua halaman tidak bisa baca buku. Baru mulai setengah halaman, assalamualaikum. Datang mahasiswa, tamu dan sebagainya. Habis itu datang telepon dari pimpinan, kita rapat nanti atau dari mana-mana dan sebagainya. Alhamdulillah, setelah tidak menjabat agak lapang sedikit. Cuma masalahnya jadwal tambah banyak. Orang libur awak tambah. Orang libur kan tidak ada kegiatan. Kalau Ahmad, awak tambah libur tambah banyak. Bagi kegiatan. Allah musta'an.